Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bumbunya tuh ini ada laos, kemiri, bawang putih, daun salam. Terus di sini ada serai, kunyit, terasi, ketumbar, sama jahe ya. Kita halusin aja. Kita masukin aja. Kasih air secukupnya. Biar yang ini halus. Langsung aja kita blender. Kalau udah sekiranya ini cukup halus, kita masukin yang satunya ya, guys. Kita masukin lengkuasnya, kemiri, bawang putih. Kalau sudah kecoklatan bisa diangkat ya gitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah masak ayam bumbu kuning ya, ayam ukep bumbu kuning. Sekarang kita makan langsung. Yuk. Ini sebelumnya sudah cuci tangan ya guys ya. Ini juga udah dicuci. Kita makan sambil ya. Sambal ya, menggiurkan banget. Cukup. Kalau mau pakai bumbunya yang ini juga boleh, tapi aku mau ambil sedikit aja bawahnya ya. Tadi udah cuci tangan ya guys ya. Sekarang kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Makan yuk guys. Kita coba ini. Bumbu kuningnya meresap banget ya. Meresap banget bumbunya. Wah, dalamnya masih juicy. Wow. Kita langsung makan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Aku lebih suka kalau dicampur seperti ini. Awur-awur. Mpok katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Makan guys. Suapan pertama buat teman-teman.
Ambil banget. Dalamnya masih juicy. Kita bakal air. Nikmat banget. Siapa di sini yang suka bagian pala? Aku suka sih. Kita kasih sambal lagi ya. Jadi sambalnya aku buat nggak pedas karena suami aku tuh nggak suka terlalu pedas. Mama. Ini tuh kurang lebih udah jam 11 malam, baru bisa buat video mukbangnya karena anak baru tidur. Ini tuh enak sekali, kalian harus coba. Bumbu resep yang tadi. Pakai sambal.
Endul banget. Sepertinya videonya sampai di sini dulu. Aku bakal mau ngabisin makanan ini. Besok kita lanjut lagi di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum teman-teman. Semoga kalian semua diberi kesehatan ya. Terima kasih yang sudah mampir di channel Anesha. Thank you. Assalamualaikum. Bye bye.